Siapa bang namanya bang? Ucok. Oh Ucok. Ya yang ini satunya lagi. Ya bang. Oh ya sip, mantap dah. Ya ini sebelum mulai kita kencring dulu. Nah, youtuber kita nih cerita hari ini hari. Oke. Youtuber kita lagi main nih. Cerita hari ini youtubernya Bang Ari lagi main. Tuh cerita hari ini Bang Ari lagi main ikut lomba di Arko ya. Yoi. Oke. Ya, Ari sebelah kanan dan musuh sebelah kiri. Ya, Ari turun dan musuhnya menyamperkan. Apa yang terjadi, Bung? Ari masih di atas. Ya, masih Ari, Bung. Oke, oke Ari. Jangan lari. Ya, cerita hari ini Ari. Bang Ari gimana? Mantap ya. Wih, bang sehat bang. Sehat ya. Oke, mantap ini cerita hari ini. Yang penting tahu belasan aja bang. Mana ada? Ya ini wasit kita, Bang Malik. Gimana Bang Malik? Iya. Terima kasih buat senior saya Bang Revi. Revi. Mantap. Oke. Kasih Bang Revi. Ya, sama-sama. Ya ini dia lawannya Bang Ari. Bang, gimana hari ini, Bang? Gimana? Cukup bagus cuaca. Oh, dari mana nih, Bang? Pamulang. Oh, Pamulang. Wah, jauh juga ya. Oke, Bang. Semangat bermainnya, Bang. Ronde kedua. Ya Bang Ari di bawah dan musuhnya di atas. Ya Bang Ari masih di bawah dan musuhnya masih di atas. Apa yang terjadi, Bung? Mantap Bung yang ini. Ya ayo Bang Ari. Ya masih Ari. Ari mau masuk. Ya, Bang Ari masuk. Ya, terus. Ayo Bang Ari. Mundur, awas lihat garis. Pertandingan sengit, Bung. Ya, pertandingan sengit, Bung.
Tepuk tangan. Putus. Ya, putus. Ya, pemenangnya Ari. Bang Ari gimana, Bang Ari? Mantap, mantap. Mantap ya. Oh, cakep banget hari ini. Gila. Latihan lagi, men, di luar negeri ya. Cakep, 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 cakep. Kali ini gue lagi di Paris, men. Bukan Paris Prancis nih. Ini Paris yang ada di daerah Arco, Arco Depok nih. Nah, ini nih gue ketemu sama ketua panitianya. Namanya kalau anak-anak sini sih udah tenar Om Ucok nih. Bener ya, Om Ucok ya? Iya, Om. Om Ucok apa kabar nih? Baik. Nah, ini turnamen kali ini nih bertajuk Paris Cup ya? Iya, Paris Cup. Paris Cup pertama ya, Om? Paris Cup pertama. Nah, turnamen kali ini nih mengundang, karena mungkin PSBB ya, mungkin jadi teman-teman komunitas nggak diundang semua ya mungkin ya, Om? Betul, betul. Kalau ini berapa slot nih, Om? 32 slot, Om. Serta dari wilayah sini aja dan sekitar Arco. Lokalan ya? Lokalan lah masuknya. Lokalan, pokoknya lokalan Depok lah ya masuknya ya. Lokalan Depok, ini kan berbatasan dengan Bogor juga. Tadi ada teman-teman, gue lihat juga ada teman-teman dari Bogor juga ikutan nimbrung sini nih. Mungkin karena PSBB Mengucuk nih agak nahan-nahan dikit ya, karena lokalan nih. Lokalan dulu dah kita, ntar kalau ini sukses baru kita buka yang lebih luas lah jangkauannya. Siap, bener nih Bang Ucok nih. Nah, 32 nih kira-kira satu hari kelar ya katanya nih? Insya Allah sih satu hari kelar. Soalnya kan kita menyingkat waktu aja lah biar cepet dan semoga sukses gitu aja. Oh, cepet, efisien, langsung sukses langsung gitu. Mantep nih Bang Ucok nih, Bang Ucok. Padahal nih 32 slot ini layangannya 2 ya. Layangan 2. Tapi Bang Ucok nih optimis satu hari kelar ya. Nah, teman-teman ada aturan-aturan khusus enggak nih Bang Ucok nih di turnamen kali ini? Kalau aturan khusus permainan bebas, layangan bebas, cuman kita kotakin lebarnya 1,5 meter, panjangnya 3 meter buat anak-anak yang nyeret. Enggak terlalu sempit gitu. Oh, dikasih space juga ya, benar ya. Soalnya kan namanya juga kita di Jawa Barat kan permainan nyeret. Betul. Yang lebih utama daripada jepret gitu doang. Makasih nih Bang Ucok nih udah ngobrol-ngobrol sedikit tentang Paris Cup pertama kali ini. Mudah-mudahan acaranya sukses, lancar sampai akhir. Thank you Bang Ucok nih. Thank you. Ini babak 16 besar BLB Bedahan lawan SLB. Nah, babak 16 besar ini sayang sekali BLB yang masuk. Man Hari, youtuber kita cerita hari ini bertemu Nang. Ya ini Hari. Di sana ada Nang Komodo yang mainnya jongkok. Ya, Nang sebelah kiri, Ali sebelah kanan. Siap. Ya ini lari. Ternyata tipu. Ternyata ditipu Ari, Bung, kena prank. Ari kena prank. Bang, gimana, Bang?
Mantap. Mantap. Jago nih tipuannya Bang Nang Komoda nih. Bang Nang. Bang Ari, gimana tadi yang ketipu? Itu Pak Ari supporter gua nih, kaya dah. Tipu ya? Heboh. Cukup baik mainnya. Thank you. Sebesar terakhir ini memperebutkan tiket 8 besar. Tiket terakhir. Komandan SLB. Ini lawannya tuan rumah. Nah, komandan SLB ini ada di posisi bawah. Masih belum nih. Wis. Ya, sama juga. Aduh. Sayang sekali. Korban prank lagi. Ini babak 8 besar pertama, Bang. Gimana, Bang? Siap ya? Oke, nih lawannya nih. Ah, gua ada di view-nya di sini. Teman-teman dari Tonjong Bogor nih ada di posisi atas nih ya. Angin hari ini sangat bagus. Untuk babak 8 besar hanya satu layangan yang dipakai. Nah, kedua pemain masih setting nih, kawan dari Tonjong lawan Raga Mukti. Masih belum nih, sudah 1 menit berlangsung. Kedua pemain masih saling menunggu. Masih belum. Kita lihat nih, kedua pemain sangat sabar. Sudah berlangsung hampir 2 menit. Masih belum. Nah, sudah mulai manuver. Masih belum. Karena ini memakai sistem kalang, jadi kedua peserta harus berhati-hati melewati garis. Belum. Sudah berlangsung lumayan lama ini, sudah berlangsung hampir 2 menit setengah. Masih belum. Ya. Menang semifinal. Ini semifinal pertama. Bang, gimana, Bang? Selamat ya. Thank you. Salah satu perwakilan dari Bedahan. Ini masuk babak 8 besar. Boy, gimana, Boy? Siap nih lawannya senior juga nih, hajar aja ya. Siap ya. Nah, ini juga didampingi sama coachnya nih, coach Revi, gimana? Ya, mudah-mudahan ya, harapan kita ya, dia dua orang lah harapan kita. Ini sehari-harinya main sama saya juga. Oke, siap. Thank you. Kedua sudah dimulai. BLB melawan Raga Mukti. Nah, gua coba di view-nya BLB.
Nah, kita lihat nih. Hilang, hilang. Nah, BLB ini di posisi bawah. Nah, sudah mulai manuver tuh teman dari Raga Mukti lawannya. Nah, sudah mulai. Yats, mantap. Semifinal. Gimana, Boy? Mantap ya? Mantap. Nah, tuh supporternya tuh. Bocil, ngeri. Lagi perwakilan di 8 besar teman dari BLB. Gimana, Boy? Siap ini ya lawan. Nih, di sebelahnya tuh lawannya anak buahnya Nanang. Tanang Komodo. Nah, tapi siap nih lawan aja ya. Oke, siap. Nah, ini lawannya nih. Lawannya sebenarnya sih lawannya sepantaran nih, tapi dia ada suhunya nih. Suhunya Bung Nanang nih. Nah, kita lihat nih. Boy, gimana, Boy? Siap? Siap. Nah, ini dia nih lawannya nih. Nah, kita mulai nih. Nah, gue masih di view-nya anak-anak Kali Putih. Nah, BLB di bawah, Kali Putih ada di atas bolang nih. Nah, sudah mulai nih. Ya, sayang sekali padahal sudah dikasih. Lewat. Wah, sayang sekali teman BLB. Nah, masih terjadi dispute yang diperebutkan dari ini. Ada perwakilan satu-satunya dari tuan rumah melawan Nanang. Boy, gimana, Boy? Siap ya? Siap, Pak. Lawan Nanang juga hajar aja ya. Nah, semangat, mantap. Nah, ini nih supporternya tuh. Siap. Mantap. Nah, ini lawannya Nanang. Pemain yang sudah tidak asing lagi, pemain senior lah. Nah, kita lihat nih, ini semifinal terakhir. Babak 8 besar terakhir. 8 besar terakhir. Untuk memperebutkan tiket semifinal. Nah, ini tiket terakhir nih. Apakah Bung Nanang bisa meraih tiket? Yuk, kita lihat. Masih kedua pemain masih bermanuver. Nah, Bung Nanang nih masih bermanuver di posisi bawah. Nah, lawannya Paris ada di posisi atas. Masih belum, kedua pemain masih setting. Nah, coba. Nah, masih belum nih, masih belum kedua pemain. Nah, masih belum. Nah, teknik jepretnya sudah mulai dikeluarkan. Nah, akhirnya menang tiket semifinal teknik jepret. Emang gak ada lawan. Gimana, Bang? Kalau menang kita biasa. Oke, pantes. Ini dia nih suasana turnamen kali ini nih, di Paris Cup pertama. Nah, di siang panas ini juga nih ada bocil-bocil nih. Nih bocil garis keras nih dia nih, supporternya nih tuh, supporter. Tuh supporter garis keras. Yoi. Nah, kita lihat nih. Tuh. Nah, nih Bang, semifinal ya. Siap semifinal, mantap nih. Semifinal pertama. Ini
Nih BLB lawannya BLB temennya Padi Lapong. Padi Lapong dari Tanjung Bogor nih. Datang jauh-jauh nih. Oke, datang jauh-jauh main ke Raga Mukti Arko nih. Berdua ya. Nah, siap nih ya lawannya. Lawannya dari teman-teman bedahan. Nah, kita lihat nih di lapangan. Nah, gua di semifinalis satu lagi. Di sini ada teman-teman dari BLB bedahan. Nah, kita lihat nih. Masih belum dimulai karena wasit masih mengatur. Ya, pertandingan sudah dimulai nih. Ini semifinal pertama mempertemukan BLB melawan Tonjong. Nah, BLB ini ada di posisi bawah nih. Mari kita lihat deh, masih belum kedua pemain masih saling lihat adu strategi, masih lihat. Nah, sudah mulai ditarik. Nah, sudah mulai saling narik nih. Nah, sayang sekali teman-teman BLB kurang beruntung. Boy, gimana boy? Belum hoki ya? Oke. Nah, ini masih ada satu pertandingan. Ini perebutan juara ketiga antara ini nih Bolang nih. Lang, Bolang siap? Nah, lawannya tuh teman-teman BLB. Nah, Bolang nih ada di posisi atas nih. Nah, masih belum nih, masih mulai di setting. Nah, masih dua pemain masih saling. Wow, BLB juara. Sayang sekali. Gimana boy? Kurang beruntung aja ya? Kurang beruntung. Ini final ideal ya. Final ideal mempertemukan Nanang Komodo melawan Padil dari Tonjong. Bang, gimana bang? Ini kira-kira strateginya apa? Oh, jangan-jangan pakai strategi yang tadi ngalah-ngalahin gua nih. Taktik jepret ya, udah pasti kalau kalang jepret ya. Siap nih. Nah, ini lawannya nih. Nih. Nah, sudah mulai nih pertandingan. Final kali ini Bang Nanang ada di posisi bawah. Wah, sayang sekali Bung Nanang teknik jepretnya kalah. Wah, lagi kurang hoki nih bang ya. Kurang hoki. Tapi selamat nih Bang Nanang juara 2. Thank you. Berhasil menjadi juara. Nah, gimana boy? Mantap lah pokoknya. Mantap. Tadi tuh hampir-hampir aja kena prank lagi tuh ya. Tapi kali ini Bung Nanang memang langsung dihajar tuh jepretannya. Tapi selamat nih buat teman-teman dari Tonjong nih. Udah juara. Thank you. Para 4 turnamen Paris Cup yang pertama ada Bolang. Selamat. Thank you. Penyerahan trofi juara ketiga OBI BLB bedahan langit biru. Selamat. Thank you. Dua kali ini ada Nanang Komodo pemain senior yang siap turun gunung untuk membagi ilmu. Thank you. Selamat nih Bang Nanang. Satu kita di turnamen Paris Cup yang pertama ada Padil dari Tonjong.
Selamat Bung Fadil atas juaranya. Thank you semua. Para juara turnamen Paris Cup yang pertama. Inilah para pemenangnya. Pemenang Paris Cup yang pertama. Acara kali ini sukses. Selamat untuk panitia dan selamat untuk para juara. Thank you semua. Jagoan-jagoan SLB nggak usah main lagi aja nih, gua aja yang main. Iya. Sip, mantap. Pak Heri, NASA, udah dah, pada berhenti aja, gua aja yang main. Anjing, cakep ya, cakep. Oke. Okay.